Oke kawan, jumpa lagi dengan saya Exa Story. Kali ini saya masih bermain game Dofu, game Domino Island. Kali ini kita masih penasaran dengan room yang kemarin, room kapal dengan wheel. Kita coba lagi dengan modal yang sedikit, cuma 500 M. Mudah-mudahan menjadi beberapa kali lipat. Oke kawan, yuk temenin kita cari roomnya. Kita cari roomnya sampai dapat dan mudah-mudahan kita CP. Kita cari terus, pantang menyerah, semangat. Ya, kita ketemu roomnya. Mari kita coba dengan 10 putaran. Kita bet-nya dari paling rendah dulu, minim 880. Yuk, kita langsung saja gas 10 putaran. Oh iya kawan, kali ini kita berbeda ya mainnya. Kali ini kita pakai klik 3 kali, habis itu baru putar 10. Kalau kemarin kan 10-10, tapi hasilnya tuh jelek sampai habis 1B ya kan. Kalau kawan semua penasaran cara mainnya yang salah, yang keliru, nggak dapat kita, nggak dapat super. Kawan-kawan semua bisa simak di video part satunya. Kita itu salah memainkan, dan ini cara yang benar, dan alhamdulillah kita dapat CP atau dapat super win. Seperti begini, kita klik 3 kali, lalu kita putar 10 terus saja sampai kita mendapatkan super win. Di kenaikan 6 kita sudah mendapatkan scatter. Enggak apa-apa, kita gas terus. Scatter lagi. Oke. Lumayan buat penambah daya. Gini kawan, kita itu harus perhatikan bet dan perhatikan chip kita. Kalau modalnya itu sedikit, kita harus hati-hati. Harus ada pertimbangan, jangan gegabah, jangan selalu barbar. Santai aja. Kalau kita mainnya loss, nggak takut habis, itu kadang-kadang kita keberuntungannya makin banyak. Kalau kita itu nggak loss, takut kalah atau apa, biasanya ya terjadi kalah habis. Sering aku kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, terus kita coba lagi, pantang menyerah. Oke kawan, lanjut simak videonya. Dapat berapa ini scatter kita ini? Ya, nggak ada 200, nggak apa-apa, disyukuri, nambah daya ya kan. Lanjut, kita naikkan bet, putar 3 kali dulu, baru kita gas 10. Habis, kita naikkan bet lagi. Kita puternya satu-satu aja ya, soalnya kita nipis, enggak dikali 10. Sabar, ses, kita dapat super win. Salam Chickpot.